Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan merangkum alur cerita Dong Hua Swallow Star episode 38. Dimana pada episode sebelumnya, Bing San bertarung melawan Kaisar S. Mo Yang mana di pertarungan itu, Mo Henderson bisa mengatasi Bing San dengan mudah dan merebut kristal kayu darinya. Namun akan tetapi apa yang dilakukan Bingsan itu hanyalah pengalihan Karena saat ini di tempat lain Duo Fang telah mendapatkan tiga kristal kayu utuh Di lain tempat Yesau juga bertarung melawan tetua Sing dari Vatikan Pertarungan sengit terjadi di antara mereka berdua, sampai-sampai Singh harus mengeluarkan teknik yoga milik Vatikan yang bisa menyerap energi kosmik menjadi kekuatannya sendiri. Namun, meskipun begitu, pertarungan mereka berakhir imbang. Dan di sana Singh mengetahui jika ternyata Far telah membunuh salah satu anggota Vatikan, hal itu membuat Singh murka dan bertekad untuk balas dendam. Yesau pun lalu membuat kesepakatan dengan tetua Vatikan tersebut. Ketika Far bertarung melawan Yura, tiba-tiba Singh datang menghajar Far. Wanita itu tidak berkutik menghadapi serangan dari sing. <silence> Namun di saat kritis, tiba-tiba Far diselamatkan oleh seseorang dan lalu membawanya kabur dari sana. <silence> Setelah itu Sing beserta orang-orang Vatikan -orang juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia menyerahkan dua kristal kayu di sana kepada Aula Jixian. Yuro bertanya alasan Yesio membawa Sing bersamanya. Yesio menjelaskan jika Mohanderson adalah orang yang sulit ditebak, dia telah bekerja sama dengan orang-orang dari Aula Vatikan. Dia juga tahu jika Far telah membunuh orang-orang dari Vatikan. Takut jika Sing balas dendam, Mohanderson lalu menutupi keberadaan Far. Namun Yesau tahu jika sebelumnya Yura bertarung melawan Far. Jadi untuk menemukan Far, Yesio melacak keberadaan Yura. Kejadian itu dimanfaatkan Yesiao untuk membuat kesepakatan dengan Sing, di mana dia akan membantu Sing menemukan Far untuk balas dendam. Dan sebagai balasannya, Sing tidak akan bersaing melawan Aula Jixian dalam perebutan kristal kayu. Hmm. Kemudian Yura membagi kristal kayu di sana kepada Ye Xiao. dan sekarang mereka berencana untuk menemukan Luofang dan yang lainnya. Sementara itu di tempat lain, Luofang bertarung melawan Esther Pertarungan dua master mental itu berlangsung cukup seru. Walaupun Luofang dapat mengendalikan pisau terbang lebih banyak dari Esther tapi dia sama sekali belum bisa menembus pertahanan tetua keempat tersebut dikarenakan Ester memiliki kemampuan membaca arah pergerakan pisau terbang milik Luafang. Bahkan justru Luofeng lah yang terkena serangan lawan. Serangan pisau terbang Esther berhasil membatasi pergerakan Luofang. Untuk keluar dari kepungan serangan musuh, Luofang lalu mengerahkan senjata bor gunung miliknya. Namun tanpa diduga, Esther memiliki kekuatan mata rahasia. Dia mengerahkan kekuatan mata abis. Yang seketika membuat Luofeng tidak bisa bergerak saat menatap matanya. Kekuatan pikiran lawan seolah-olah tidak terlihat, yang masuk ke dalam jiwa Luofeng. <tuh -tuh> <tuh tuh tuh> Esther berencana untuk segera menyelesaikan pertarungan. Dia lalu mengerahkan kekuatan penuh, menyerang ke arah Luofeng. Untung saja Luofeng berhasil menghindar. Kekuatan pikiran lawan membatasi pergerakannya. Jika saja Luofang bergerak agak lambat, sudah dipastikan tubuhnya akan hancur seketika, meskipun dia dilindungi armor hitam. Dalam keadaan darurat itu, Luofang memikirkan nasib Bingsan, yang mana saat ini Bingsan tengah dihajar oleh Mohandson. Hmm. Mohanderson menyadari ada pergerakan besar yang terjadi yang tidak jauh dari tempat dia berada yang kemungkinan disebabkan oleh pertarungan. Tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Mohanderson berencana segera pergi melihat. Bingsan berusaha untuk menahannya. Dia mengerahkan kekuatan pembeku menghalangi pergerakan Mohanderson, tapi dengan mudah Mohanderson bisa melewati penghalang tersebut. Sementara itu di tempat lain, Far yang berhasil kabur terlihat mengalami luka yang cukup parah dengan salah satu tangannya yang putus dipotong oleh Sing. Pria yang bersamanya lalu memberikannya air kehidupan sehingga secara ajaib tangan wanita itu kembali tumbuh dengan sempurna. Takut jika sing akan menemukan mereka kembali, mereka pun pergi menemukan Easter untuk berlindung. Sedangkan di sisi lain, Yurou dan Yesion mendapat pesan dari Bing San. Jika saat ini Mu Song berhasil mengambil kristal kayu darinya, dan saat ini Mu Song pergi mencari tiga kristal kayu berikutnya yang ada pada Luofeng. Kembali kepada Luofeng saat ini Ester meminta Luofeng menyerahkan tiga kristal kayu yang ada padanya, tapi tentu saja Luofeng tidak akan melakukannya. saat ini dia bersembunyi di balik celah bebatuan untuk menghindari serangan pikiran Ester. tapi Ester mampu mengetahui keberadaan Luofeng dengan mengandalkan kekuatan matanya. <tuh> Easter lalu mengerahkan kekuatan pisau terbang ke arah Luofang. Dalam keadaan terdesak, Luofang melemparkan tiga kristal kayu sebagai pengalihan, dan pada waktu bersamaan, Luofang mengerahkan bergunung menghantam ke arah Easter. Akan tetapi dengan kekuatan pikirannya, Easter bisa mengatasi serangan Luofang tersebut. Saat ini pikiran Luofang berada di dalam lautan kesadarannya. Seorang wanita misterius memberitahukan. Jika ada tiga metode serangan master mental yang bisa diam-diam menembus ke dalam jiwa seseorang, lalu membunuh musuh tanpa suara, yang membuat Luo Feng sadar agar Esther bisa terus mengendalikannya, maka dia harus secara terus-menerus mengirimkan pikiran Luo Feng ke dalam lautan kesadarannya. Pengendalian pikiran menghubungkan lautan kesadaran dari kedua master mental, yang itu berarti. Luo Feng juga bisa mengikuti petunjuk itu untuk menemukan lautan kesadaran lawan. Luo Feng pun segera mempraktekkan pengetahuannya itu, sehingga Esther pun sangat kesakitan. Kekuatan pikirannya yang memasuki kesadaran Luo Feng telah dihancurkan. <tuh> Tanpa buang-buang waktu, Luofang mengerahkan bergunung menyerang ke arah Esther. Walaupun Esther dapat beraksi dengan cepat, namun serangan Luofang menghantamnya dengan kuat, yang membuat Esther terpental menabrak bebatuan. <tuh> Tiba-tiba Far datang melancarkan serangan ke arah Luofang. Esther yang keluar dari celah batu memerintahkan untuk merebut tiga kristal kayu. Yang bersamaan dengan itu, Mohanderson beserta Yu Rao dan Ye Xiao juga tiba di sana. Di saat mereka berjuang merebut tiga kristal kayu, tiba-tiba pemimpin Hong datang kekuatan domain Hong membuat ruang waktu di sana seketika melambat Mohan beserta Ester dan yang lainnya pun terpental dengan demikian alhasil lu pun mendapatkan tiga kristal kayu tersebut di hadapan pemimpin Hong semua orang yang ada di sana memberi hormat Juro lalu melaporkan jika mereka berempat berhasil mengumpulkan lima kristal kayu, yang mana tiga di antaranya ditemukan oleh Luo Feng. Pemimpin Hong pun memuji keberhasilan anggotanya itu. Dia mengambil kristal kayu tersebut dan lalu membawa mereka pergi dari sana. Sedangkan Mohanderson dan yang lainnya tidak berani melakukan tindakan apapun. Mereka semua hanya bisa menatap Luofang dan yang lainnya dengan perasaan marah. Dan lalu juga pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemukan kristal kayu lainnya. Sementara itu di sisi lain, Singh menatap tajam ke arah Far. Dia terkejut melihat tiba-tiba Sokolov juga berada di sana. Berita Luofang yang berhasil menahan Mohanderson dan Esther telah menyebar. Daftar orang-orang terkuat di bumi saat ini dipimpin oleh Hong dan Leisen yang berada di kelas pertama. Setelah pertempuran kali ini, bisa jadi Luofang akan berada di kelas kedua yang keberadaannya lebih dari tetua ketiga dan keempat dan kelima. Karena sekarang Luofang telah menjadi master mental nomor satu di dunia. Saat ini Aula Jixian telah meraup untung yang banyak itu semua disebabkan oleh Luofeng. Berita tentang kristal kayu telah menyebar. Inspektur lain dari Aula Jixian harusnya juga akan datang. Di kalangan para pejuang, mereka sadar jika saat ini Aula Bela Diri Jixian adalah yang paling kuat. Jika, ber, jika bertemu, alangkah baiknya mereka menyingkir saja. Apalagi jika bertemu dengan Luowang. Bahkan tetua ketiga dan keempat pun tidak sanggup menghadapinya. Luofang merasa jika ada sesuatu di bawah danau, tapi walaupun mereka telah menjelajahi seluruh area berkabut, tetap tidak bisa menemukan apapun. Panatua Jiayi juga gagal menemukan peradaban asing dan telah kembali ke Hansia. Adapun tetua ketiga dan keempat, kejadian sebelumnya menarik perhatian banyak pihak, sehingga tidak ada lagi pertempuran yang terjadi. Apalagi jumlah kristal kayu yang terdeksi dalam beberapa hari ini telah banyak berkurang. Bahkan para penutua di Pulau Berkabut juga telah berkurang. Tetapi Luofang masih terus mencari ke kedalaman Pulau Berkabut yang tanpa dia sadari seseorang telah mengintainya. Oke demikianlah episode 38 Swallow Star. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.